Oke, kenapa? Dulu. Oke okay guys, ini ada game horror terbaru lagi ya, yang baru gua temuin, yang cukup menarik juga ya menurut gua ya. Namanya adalah Miss Quidded Never Back Home. Ini mirip banget ya dengan game Dreadout yang di PC itu, tapi ini versi Androidnya. Ya sama deh, kita pakai karakter perempuan anak SMA ya. Jadi kan gua penasaran, ini sih game buatan anak bangsa ya, maksudnya buatan anak Indonesia. Oke, okay, langsung aja mulai ya game-nya. Oke, gua penasaran ya kok game-game ini, soalnya seru banget ya guys ya. Biasanya game tentang anak SMA terus horror Indonesia gitu, seru banget ya. Bikin gua ketagihan soalnya. Yuna. Oke, okay. Untuk karakter ceweknya cukup cakep juga ya nanti. Oke. Okay. Oke, okay, cara bermainnya kamu bisa menggerakkan karaktermu dengan mengusap tombol. Seperti gambar berikut. Oke, okay, paham? Ntar ya, gua cari dulu. Ini buat lari ya nanti ya. Oke. Okay. Coba gua cek lemari ini dulu. Kamu bisa buka lemari dengan cara menyeretnya. Oke, siap. Duh. Bentar guys, gua coba lagi ya. Oke, kosong. Di sini kosong ya. Mungkin di sini aja. Gua buka pintu ini dulu. Oke, okay. Oh ini ada kunci ya. Oke, okay, ambil. Aku tidak bisa menyimpan ini. Aku harus menemukan tasku. Oh, tapi kan seharusnya bisa dia nih guys ya. Bisa ditaruh saku ya. Kenapa gak ditaruh saku? Gak apa-apa lah, oke. Okay. Bentar. Ini gua buka dulu. Sini kosong ya. Pintunya terkunci, oke. Okay. Sini juga terkunci ya, guys. Oke, sorry guys, ini ada orang jual sayur di luar. Oke, aku harus nyari tas dulu ya. Sebentar, gua cek-cek dulu di sini. Pesan dari alarm lain. Pesan dari alam lain. Buku ini memuat perihal berbagai fenomena alam gaib dan pesan-pesan yang belum diketahui oleh manusia. Oke. Kayaknya nggak perlu deh. Gua coba cari lagi ya. Mungkin ada item apa gitu di sini. Oh, ini ada pintu. Pintunya terkunci ya. Keren banget ya, ternyata Indonesia bikin juga ya game Dreadout versi Androidnya ini. Nah ini namanya Miss Quidded namanya. Oh ini ruangan tadi ya, nggak perlu. Ini dikunci.
Jadi kayaknya gua ke atas aja ya. Cakep loh ceweknya ini loh, beneran. Oke, mungkin di sini ya. Kunci juga. Oke, gua buka satu-satu ya. Ini enggak ada item. Enggak ada, kosong. Kosong ya, kosong semua. Katanya gua suruh nyari tas ya. Oh, ini tasnya. Oke. Lucu tasnya. Oke, gua buka satu-satu ya. Nggak bisa diambil. Ini nggak ada ya. Berarti di lemari sebelah mungkin. Oke, ini kosong. Ini kosong juga. Berarti gua ke bawah lagi ya. Buat ngambil kunci yang tadi ya. Oke, lari aja biar nggak makan waktu. Di sini nggak ada petunjuk ya guys, jadi cukup sulit juga ini ternyata gamenya. Tapi lebih sulit Dread Out mungkin ya. Kalau menurut gua sih ya, kayaknya lebih sulit Dread Out dibanding ini. Masih agak simpel soalnya kecil tempatnya. Kok Dread Out kan sampai keluar-keluar itu. Keluar sekolah yang nggak harus kemana itu. Oke, ini kuncinya ya. Nah, ini ceweknya cakep banget nih. Tapi, mungkin buat di luar ini ya, mungkin pintunya. Bukan ini berarti. Coba gua cari lagi ya. Pintu yang cocok sama kunci ini. Ini ada kulkas tapi nggak bisa dicek. Oh, sebentar, di sini ada apa-apa. Buku-buku ini sudah sangat berdebu ya. Oke, nggak apa-apa lah. Mungkin di sini ya, mungkin. Nggak mungkin. Ini udah ditutup pakai papan. Berarti di sini. Oh, bukan. Apa di sini mungkin? Bukan juga. Di mana ya terus? Di sini mungkin ya. Oh, nggak bisa juga loh. Ini sih kuncinya nggak bisa digerakin ya guys ya. Bentar. Mungkin nggak sejodoh mungkin kuncinya. Coba gua ke atas ya. Oh, sebentar. Ini ruangan ini dulu ya. Mungkin di sini mungkin. Oh enggak, salah. Mungkin ruangan ini mungkin. Ini cuma ada TV. Bukan ini kayaknya ya. Soalnya kuncinya enggak kepake ya. Nih, enggak kepake. Oke. Di sini mungkin ya. Di sini sih kosong ya, nggak ada apa-apa ya. Dan di luar ini hujan. Oke, nggak bisa. Di depan dulu. Ini kayaknya asrama perempuan ya kayaknya. Ini aku mau coba cari item dulu ya. Bentar, di sini nggak ada, kosong, kosong juga, berarti pintu ke dalam. Ini bukan ruangan tadi kan?
Apa ini? Sebentar, ini ada icon tangan. Ada kunci lagi ya, kunci dengan logo warna biru ya. Sebentar, ini apa ini? Benda apa ini? Ini aku bisa memotongnya dengan sesuatu. Oke, berarti nyari barang lagi ya kayaknya. Oke, kuncinya sudah ketemu. Coba kita ke bawah ya sekarang. Pintunya dikunci ya. Berarti kuncinya ini buat di salah satu ya, salah satu tempat. Nah, di sini mungkin ya. Nah, kita berarti harus kembali lagi. Sebentar, ini bisa nggak? Nggak bisa, berarti bukan yang ini ya. Masih, berarti kita kembali lagi ke kamar. Bentar, coba ke bawah. Mungkin saja buat ruangan yang di sini ya mungkin ya. Bukan. Gak ada apa-apa lagi sih. Soalnya tadi gua ke bawah juga gak bisa ya. Padahal kuncinya udah ada. Nah, di sini mungkin ya. Salah-salah. Bukan di sini. Berarti salah satu ya antara ini dan itu ya. Suara apa itu? Ya guys, kayaknya gua udah denger suara ya. Ah, ini buat isi. Katanya gua suruh nyari sesuatu ya buat motong merah-merah tadi ya. Apa itu kayak apa itu, nggak tahu gua. Oke, sini nggak bisa dibuka. Nggak ada, kosong. Bentar, harus cari item dulu ya. Dari tempat sih cukup creepy juga nyata. Dikunci. Ini lemari nggak bisa diambil. Oke, aku cek dulu ya, secara teliti ya. Gak ada guys, gak ada item di sini. Ada orang ini guys, gantung diri. Sebentar, siapa itu ya? Bisa mungkin buat ini, buat motong. Nah, sekarang gua kayaknya kembali ke atas ya. Bukan-bukan di itu ya, di ruangan tadi. Kalau nggak salah itu nomor 3 dari sini ya, dari kamar ini ya. Ini 1, 2, 3 ya.
Nah ini. Perasaanku tidak enak. Oke, kenapa? Apa itu nih? Dulu. Aduh. Coba lagi. Gimana gua ngindarnya itu? Sebentar, gua coba lagi ya. Perasaanku tidak enak. Ngapain dia? Waduh. Kayaknya aku harus ngindar ya itu kayaknya. Sebentar, kau coba lagi ya. Ini susah banget loh gamenya loh. Bentar. Perasaanku tidak enak. Oh my god. Oh iya. Ayo serang. Ayo serang. Ayo lari. Aduh, pakai icon error. Bentar guys, kau coba lagi. Iconnya error ini tadi. Kok gak bisa jalan? Kau coba lagi. Perasaanku tidak enak. Oh gitu ya caranya. Jadi kau harus pindah dulu. Kalau dia udah berdiri. Oke. Loh. Kok ngulang? Perasaanku tidak enak. Sebentar, kau coba lagi. Perasaan gua enggak mati loh. Oke, sekarang dia ngapain nih? Duh. Oke,
Kayak cicak. Oke, ayo jalan. Oke, berhasil ya. Aku harus keluar dari tempat ini. Oke, tenang aja. Oke, sabar. Cup, kasihan yang cewek ini, beneran. Oke, sabar. Gua sebenarnya gua nggak tega sama cewek ini. Sabar. Kita tenang aja ya, kita bakal keluar kok. Sumpah lo, kasih gua nggak tega lo cewek gini tuh. Oh, bukan di sini ya. Mungkin kunci merah buat di atas nih. Oke, sabar. Cukup, kasihan. Sampai hijau gitu guys ya. Sampai berdarah semua itu. Ya sabar. Nyampe sini keluar kok. Tadi sih di awal game ada kayak karakter perempuan lagi ya itu, tapi siapa ya? Ya ini kunci. Nampak. Bukan di sini ya? Atau udah merah loh. Ntar guys, gua cari dulu ya. Tadi di gerbang nggak bisa. Terus di mana? Apa harus kesini mungkin? Oh sebentar, mungkin di atas tadi ya. Kayaknya gua salah jalan ya. Nanti gua potong aja ya ke berikutnya. Nah mungkin dibuat di sini ya guys mungkin ya. Coba aja ya. Oke, berhasil. Kamu selamat, terima kasih sudah memainkan Miss Guided Never Back Home demo. Oh, ini versi demo ya. Sampai berjumpa di versi selanjutnya ya. Oke, apa? Sudah selesai gamenya ya? Mungkin segini aja ya guys videonya ya. Sudah, kayaknya aku harus nunggu lagi ya di versi selanjutnya. Supaya bisa main ke... Biar bisa ceritanya lebih lengkap ya. Jadi sabar aja ya. Nanti kok gamenya udah di-update, gua bakal coba main game lagi ya. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton video gua kali ini.
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Dan tunggu lagi di video Game Horror gue berikutnya, oke?